Satuan Penanganan dan Percepatan COVID-19 Kabupaten Cianjur saat ini tengah mengejar target untuk dilaksanakannya pembelajaran tatap muka pada bulan Juli 2021. Sehingga hampir seluruh guru berstatus PNS melakukan vaksinasi serentak. Sebagian besarnya memang belum. Masih menunggu total guru keseluruhan, kalau dari ini diprediksi di angka 12-15 ribu. Itu sudah keseluruhan. Dan yang sudah divaksin kemarin? Yang sudah divaksin kemarin dilaksanakan ke guru itu sekitar 1.800-an. Berarti masih sedikit. Akan bekerja begitu ya? Ya tergantung vaksinnya. Tergantung vaksinnya, kalau vaksinnya bisa ini, kita siap untuk melaksanakan. Walaupun tidak kejar, tetap kami tetap akan melakukan. Ya, itu dengan syarat nanti ketika KBM akan berlangsung, itu ada syarat dan ketentuannya. Salah satunya, gurunya harus sudah divaksin. Kalau yang belum bisa. Ditargetkan sebelum bulan Juli 2021 sudah tervaksinasi seluruh tenaga pengajar di Kabupaten Cianjur. Hakim Abdul Aziz Radar Cianjur melaporkan.